الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
صراط الذين مغضوب عليهم ولا سبحان سبحان سمع الله ربنا الله أكبر سبحان ربي العظيم إلى أن يوم يمضي سبحان ربي العظيم وبحمده Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz Hashim Fikri selaku imam dan khatib kita pada ini sidang jemaah yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama untuk salat Jumaat walaupun hari hujan. Jadi jemaah-jemaah yang ada di sebelah kanan surau boleh masuk ke dalam lagi. Kalau ada takut basah, belakang ni masih lagi banyak kekosongan. Beri laluan pada yang kawasan yang basah tu boleh dijemput masuk ke dalam bahagian belakang, masih ada lagi kosongan untuk tuan-tuan boleh penuhkan. Terutama sesiapa ada ketinggalan kececeran kunci motor yang ada kicinya rambang Kaabah, boleh berjumpa saya lepas salat nanti. Yang kedua, pihak surau akan mengadakan program kem remaja untuk anak-anak yang berumur 13 hingga 18 tahun. Jadi pihak kami akan mengadakan rombongan ke Melaka satu hari. Kami nak memilih 40 orang daripada anak-anak ahli karya khususnya untuk bawa ke Melaka di atas program kem remaja Surau An-Nur. Jadi syarat dia melazimi salat berjemaah di surau. Jadi kalau ada anak-anak, cucu-cucu tuan-tuan yang ada ahli karya, sila datang ke surau, kami nak pilih. Nak bawa dia berjalan, nak bagi dia ilmu sikit. Sama-sama melawat di ke negeri Melaka insyaAllah. Jadi program akan kami adakan pada bulan Disember ini, cuti sekolah. Jadi tarikhnya akan saya tetapkan kemudian. Kami nak kumpul dulu seramai 40 orang sahaja. Jadi saya bagi pihak pengurusan mengalu-alukan ayah-ayah, atuk-atuk, ajaklah anak-anak atau cucu-cucu
salat berjemaah supaya kami dapat memilih dan kami akan isikan borang. Kami akan bagi borang untuk memilih supaya insyaAllah sebagai didikan untuk kita sama-sama salat berjemaah di Isra. Sekian, terima kasih. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, nasihat yang berguna dan bermanfaat merupakan perkara yang ditekankan dalam penyebaran dakwah Islam. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan bahawa agama itu adalah nasihat. Oleh itu, asas ajaran Islam merupakan nasihat menasihati. Kerana ia menjadikan seorang Muslim akan menunaikan hak-hak Allah, hak Al-Quran, hak Rasul, hak pemimpin dan hak rakyat. Malah, sebaik-baik nasihat adalah dengan bahasa yang lemah lembut, bersopan dan berhemah untuk menyampaikan kebaikan agar matlamatnya tercapai kepada si pendengar. Nasihat juga memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam kerana dapat memperkukuhkan ikatan ukhuwah Islamiah sesama saudara Islam. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, selaras dengan pengumuman daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang menetapkan 19 November 2022 sebagai hari pengundian bagi pilihan raya umum ke-15, manakala tarikh penamaan calon dan pengundian awal masing-masing ditetapkan pada 5 dan 15 November 2022. Justru rakyat Malaysia perlu memilih bakal calon pemimpin yang mentadbir dan menerajui negara dengan jaminan kemaslahatan dan mengekang kemudaratan. Hal ini kerana Islam sangat memandang serius soal pelantikan pemimpin bagi umat manusia meskipun dalam kelompok yang sedikit dan kecil. Ini bertepatan dengan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thalathatun fi safarin falyu'abbiru ahadahum." Jika ada tiga orang yang bermusafir, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi ketua. Hadis riwayat Abi Dawud. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, hakikatnya di Malaysia sebelum mengundi, tempoh berkempen yang ditentukan selama 2 minggu bagi menyokong calon dan parti yang bertanding. Kempen pilihan raya ini dilihat bagi mengangkat kredibiliti calon dan seterusnya akan dipilih menjadi pemimpin setempat. Sehubungan dengan itu, mimbar ingin menasihatkan agar kempen pilihan raya yang bersih perlu dijalankan dengan adab, akhlak dan semangat ukhuwah yang digariskan oleh Islam agar akhlak seorang Muslim terus dapat dipraktikkan. Maka dalam tempoh berkempen, setiap individu atau kumpulan hendaklah, yang pertama, individu dan jentera parti politik yang berkempen hendaklah menjauhi ucapan-ucapan yang tidak baik seperti memaki hamun, mencerca dan mendedahkan aib kepribadian seseorang. Cukuplah perkara-perkara lampau yang telah dia lakukan
Mungkin dia sudah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu diungkitkan kembali kisah-kisah lamanya. Ketika berkempen, kawallah lidah dari ucapan dan perkataan nista dan dusta. Ini kerana terdapat hadis yang menjelaskan bahawa perbuatan ini merupakan perbuatan orang yang muflis di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal muflis? Qalu, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Faqal, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Yang bermaksud, tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Para sahabat menjawab, orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang sudah tidak lagi memiliki dirham dan harta benda. Maka baginda bersabda, orang yang muflis sebenarnya adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan salat, amalan puasa dan amalan ibadah zakat. Namun dia datang dalam keadaan dahulu pernah mencaci maki si fulan, menuduh dan memfitnah si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan. Maka amal-amal kebaikannya, amalan solat, puasa, zakat sebagainya tadi, dibahagi-bahagikan kepada orang-orang yang pernah dicerca, dimaki, dihina tadi tu. Jika hak yang pernah dia danggar belum dapat dipenuhi semuanya, sedangkan amal-amal kebaikannya sudah habis, sampailah amalan kebaikannya dah habis, maka kesalahan-kesalahan, dosa-dosa mereka yang difitnah, yang dicaci, dimaki tadi itu diambil lalu dipikulnya ke belakangnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Inilah hakikat muflis yang sebenarnya. Muslimin sekalian, ketika kehangatan dan kegairahan tempoh berkempen, janganlah bertindak melulu tanpa berfikir panjang, melakukan provokasi melampau terhadap calon yang berbeza parti dengan menonjolkan kekerasan dan keganasan yang jauh terpesong daripada akhlak Islam. Sewajarnya calon dan penyokong berkempen secara sehat dan akur dengan garis panduan undang-undang serta peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, khususnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Ketahuilah, politik hanyalah merupakan ijtihad dalam kerangka pemikiran Islam. Betulkanlah niat berkempen kerana Allah untuk mendapat keredaannya dengan menjauhi kemungkarannya. Dengan menjauhi kemurkaan dan kemungkaran yang dapat dilakukan ketika mana tempoh berkempen. Peliharalah ikatan persaudaraan dengan menjauhkan perbalahan dan perkaduhan sesama sendiri agar beroleh petunjuk dan rahmat, bertepatan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Maka dalam tempoh berkempen, jangan sesekali dijadikan perbezaan pemikiran dan hala tuju politik berlarutan sehingga habis pilihan raya dengan tidak bertegur sapa, bermasam muka, saling salah menyalahkan atas keputusan pilihan raya.
Janganlah kerana berlainan fahaman politik sanggup mengetepikan kebenaran dan prinsip-prinsip Islam. Akhirnya kawan menjadi lawan, terlerainya ikatan silaturahim dan rumah tangga porak-poranda. Biarlah ibarat mendapat sama berlaba, kehilangan sama merugi. Oleh itu hiasilah tempoh berkempen dengan mempamerkan watak dan akhlak Islam yang terbuka dan rasional. Ketahuilah PRU15 bukanlah gelanggang untuk berbalah, namun untuk mengangkat pemimpin yang adil, bijak dan berintegriti. Berkempenlah untuk memenuhi apa yang dapat dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun yang akan datang, yang akan menguntungkan rakyat dan negara, bukan mencari kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Bahkan PRU15 ini adalah medan untuk mengangkat pemimpin yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Ia sangat dituntut dalam Islam. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'indallah 'ala manabir min nurin 'an yaminir rahman 'azza wa jalla." Sesungguhnya pemimpin yang adil berada di sisi Allah di atas mimbar daripada cahaya. Mereka duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Pengasih. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, untuk itu janganlah dijadikan politik ini segala-galanya dalam kehidupan sehingga menghalalkan perkara yang dilarang, yang akhirnya menghumbankan diri ke neraka jahanam. Matlamat tidak menghalalkan cara, tetapi jadikanlah politik salah satu jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita menjadikan perbuatan tidak berakhlak itu berleluasa semasa berkempen, menghasut, memfitnah dan sebagainya, kerana akan menyebabkan agama Islam itu sendiri yang akan disalahfahami dan disalahtafsirkan oleh mereka di luar sana. Dan Sheikh Muhammad Abduh pernah berkata, "Ku dapati Islam di barat tanpa umat Islam, dan aku dapati orang Islam di timur tanpa Islam. Islam tertutup dan terdinding oleh perbuatan buruk umat Islam sendiri." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci dan pengeji. Surah Al-Humazah ayat pertama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حاضرين yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Qala Allah taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhi al hajat. Allahumma a'iz al islam wal muslimin wa ahlik al kafara wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi asma'ika al husna wa sifatika al 'uzma an tahfaza bi 'ayni 'inayatika rabbaniyah wa bi hifdhi wiqayatika samadaniyah jalalat malikina al mu'azzam sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Al-Haj Ibn Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Al-Haj. Allahumma a'lim al-auna wal hidayah wat tawfiq was sihhata was salamata minka li wal ihdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sharafuddin Idris Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin war ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu lima waktu secara berjemaah di surau ataupun di masjid, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbadan wakaf Selangor, menyifatkan harta pada tabung infak jarum Islam Selangor Tijari kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan Gide dan tabung pengimarahan surau An-Nur Sesyen 20 Sya'alam. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran dan pemimpin disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba' wal bala' wal marad wal shada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.